Rasulullah, kata seorang sahabat, bolehkah aku menjadikan doa-doaku itu seperempatnya salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih daripada itu, baik. Bolehkah aku jadikan setengah dari doa-doaku itu salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih banyak daripada itu, lebih baik. Bolehkah aku jadikan semua doa-doaku itu isinya salawat? Maka Allah menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi salawat makin banyak, makin baik. Inna salatakum aktsiru as-salata alayya. Perbanyak salawat padaku, khusus pada hari Jumat. Kamis banyak, Rabu banyak, tapi pada hari Jumat lebih banyak. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa dari tempat kalian membaca itu ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Sahabat itu, jangan bayangkan sahabat itu tidak rasionalis. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepadamu sedangkan engkau sudah mati, dimakan cacing tanah, sudah hancur berkeping? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Oleh sebab itu silakan perbanyak selawat tanpa henti. Ada yang membuat target, saya hari ini selawat 1000 kali. Bagus. Tapi yang tahu kita sendiri dengan Allah. Jangan nanti setelah 1000 tulis, alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Ustaz izin. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya meminta air doa dari para ulama? Syukran Ustaz. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Quran. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer, dalam masalah bid'ah. Apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan sampai banyak. Setelah itu dia ludahkan, sehat. Nah, nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, ludahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahu qayyum la ta'udhu sunatu wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air, air itu ternyata hidup. Dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Molekul-molekul cahaya dilihat dengan super mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok. Minum habis atau disiramkan ke bunga. Wallahualam. Assalamualaikum. Ustaz sejenak agak nyebrang mewakili anak muda milenial. Gimana hukumnya Ustaz tidak berpacaran tapi saling berkomitmen satu sama lain? Jangan terjebak pada bahasa. Ini banyak orang main-main bahasa. Assalamu alayka bunyinya mirip dengan assalamu alayka. Ternyata assalamu alayka, peace be upon you. Tapi kalau assalamu alayka, matilah kau. Yang suka main-main bahasa ini Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. La taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina. Wa qulun zurna wasma'u, ganti dengan kalimat lain. Karena ra'ina itu diplesetkan dari ra'una. Jangan mainkan kata-kata, bermain kata yang sebetulnya maknanya sama. Kamu pacarannya? Enggak, ini pacaran syariah. Lihat aja, kami panggilnya aja ya abi ya ummi. Bulan pertama, bulan ketiga ya akhi ya ukhti.
Berikutnya, ya almarhum, ya almarhumah. Ini bukan pacaran, ini komitmen. Jangan terjebak pada kata, tapi lihat substansinya. Kalau memang engkau pemuda milenial, kalau memang engkau gagah perkasa, bukan kau datang dengan mobil mewahmu, bukan kau datang dengan gayamu, tapi datanglah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Wallahu'alam. Allahu Akbar. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya sholat seseorang dan apa efek di dalam kehidupannya? Buka tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur? Orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk, rupanya enggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan, Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2.000, setelah ikut ngaji sama musyawarah 2.500. $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu, Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Pulang haji enggak pakai celana sama sekali. Pakai jubah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Samad, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji pulang ke rumah, papa, mama, duduk. Assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari ustaz ini. Ustaz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati, menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar, yang dijamin masuk surga. Lebih cinta habaib diambil dari kata hub, cinta habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah, sesungguhnya Sayyidina Al Hasan, Sayyidina Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimata, sesungguhnya Fatimah sayyidatun nisa'i ahli jannah, mereka adalah pemimpin-pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim, punya anak laki-laki ke bawah.
Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir inilah, itulah lahir marga-marga Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas, karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Attas. As-Saqaf, karena susah nyebut As-Saqaf, As-Saqaf. Al-Habib, Salim, Saqaf, Al-Jufri. Al-Jufri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibn Sumain, ketua persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka lah yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Saqaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya beliau, mereka itu adalah para habib-habib buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka, kita mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustaz. Ustaz Buntan, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga? Karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani matre 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam, yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada matre 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu enggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu? Itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, selesai dari perangkap ya. Ustaz Buntan, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu. Nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat,
tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan, ada empat. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena empat, lima, liha karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar biratuddin, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustaz, mohon izin. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi Lil-Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat. Cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu'alam bishawab. Wallahu'alam bimuradi. Ustaz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah berau perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma innana tawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan Kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusoha.